Hi Alciers, welcome back to our channel in Kampung Inggris Alci in T2 teaching tutorial with me, Mr. Farid. And guys, today's lesson we are going to learn about one of the topic in grammar. It is about present verb. Okay, jadi hari ini kita akan belajar tentang satu topik dalam grammar, yaitu present verb. Okay, apa sih itu present verb? Jadi present verb di sini adalah kata kerja dan prasa. Berarti kata kerja dan prasa yang intinya terdiri dari dua kata, yaitu kata kerja dan kelas kata yang lain, yaitu down, yang di sini adalah adverb. Jadi preposition yang dimaksud di sini adalah gabungan antara kata kerja dan pronoun atau adverb. Okay. Let's check it out, guys. Turn down. Pick up. Okay. Kemudian, kita akan beralih ke sebelah, yaitu present verb dengan noun. Present verb with noun. Okay. Turn down the TV. Turn down di sini adalah present verb. Saya singkat menjadi PF. Kemudian, the TV sebagai noun. Okay. Turn the TV down. Di mana the TV di sini sebagai noun-nya. Okay. Okay, selanjutnya, pick up your things. Your things di sini adalah noun. Kemudian, pick your things up. Your things di sini adalah noun. Kemudian, bagaimana ketika present verb digabungkan dengan noun? Ternyata ada rumusnya. Itu verb. Kemudian, diikuti oleh preposition atau adverb, kemudian setelah itu diikuti oleh noun. Ini rumus yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa verb kemudian diikuti noun, kemudian diikuti oleh preposition atau adverb. Okay. Ini adalah rumusnya. Terus bagaimana, Mister, kalau misalkan present verb diikuti oleh pronoun? Okay. With pronoun, turn it down. It di sini adalah pronoun. Dari mana it-nya? It adalah kata ganti dari the TV. Okay. Kemudian, pick them up. Them-nya dari mana? Them-nya adalah kata ganti dari your things. Kenapa bisa it? Kenapa bisa them? Karena the TV-nya cuma satu, berarti itu menandakan bahwa singular. Kemudian, kok bisa them? Karena your things itu adalah plural noun. Okay. Dan salah ketika kalian mengatakan turn down it. No. Pronoun tidak boleh berada di akhir. Pronounnya harus pindah ke sini. Berarti ini juga salah. Salah. Contoh yang salah. Okay, kemudian kita beralih ketika present verb dijadikan sebuah kalimat. Ayo, kita lihat. Pertama, request. Please turn down the music. Yang mana present verb-nya, yang mana noun-nya. Okay, udah dapat? Okay, present verb-nya adalah turn down. Benar sekali. Kemudian, noun-nya yang mana? Noun-nya adalah the music. Ini adalah noun. The music adalah noun. Kemudian, ayo kita lihat ketika dia meresponnya. Respond. Okay, I'll turn it down. Okay, I'll turn it down. Okay. I'll turn it. It di sini sebagai pronoun. Okay. Ketika dia meminta, ketika dia bertanya atau meminta request, maka dia menggunakan noun. Tapi ketika dia menjawab, maka dia menggunakan pronoun. Okay? Paham sampai di sini? Kemudian contoh berikutnya. Sama. Pick up your clothes. Ada berapa clothes? Ada berapa pakaian? Ada banyak di sini. Ini dibuktikan dengan penambahan S. Okay? Pick up your clothes. Pick up sebagai present verb-nya dan your clothes sebagai noun, dan noun-nya itu adalah noun plural. Maka, alright, I'll harusnya di sini ada pick.
pick them up. Oke, ini contoh yang benar. Alright, I'll pick them up. Oke, Elsiers. Jadi ketika present verb itu diikuti oleh noun, maka itu ada dua bentuk. Contohnya, turn down the TV atau turn the TV down. Oke, ketika present verb tersebut diikuti oleh pronoun atau kata ganti dari benda, maka cuma ada satu bentuk, yaitu turn it down. Turn it down. Dan salah ketika kalian mengatakan turn down it. Itu benar-benar salah. Oke, sekian video untuk hari ini. Oke, guys, if you have a question, don't forget to comment below. And don't forget to subscribe also. Dan apabila kalian mau belajar bahasa Inggris, hanya di Kampung Inggris Elsie. Bye-bye. Kampung Inggris Elsie.